Beralih ke informasi lain, saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi santai soal pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf tentang calon wakil presiden nomor urut 1 Muhammad Iskandar. Sebelumnya Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf melontarkan candaan tentang Caimin yang diharapkan tetap datang ke acara Haul Kiai Haji Muhammad Munawir, meskipun mungkin tidak menang nanti. Di sela-sela agendanya mengunjungi Pondok Pesantren Al-Wadah di Rembang, Jawa Tengah. Soal candaan Yahya Khalil Stakuf, Anies memilih tak banyak berkomentar. Anies yakin masyarakat tetap menginginkan adanya perubahan yang lebih baik. Semangat buat perubahan kita, ayo semangat. Terkait guyonan ketum PBNU, Pak, seperti apa, Pak? Yang Caimin tidak jadi pilpres itu salah. Oh. Ya, apa yang harus dikomentari ya? Kalau kami ikhtiar jalan terus, insya Allah semangat perubahan itu makin banyak yang mengharapkan. Ya, mudah-mudahan ikhtiar ini diridhoi dan dibukakan pintu kemenangan. Pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf disampaikan saat menghadiri acara Majelis Haul ke-85 Al-Maghfurah Kiai Haji Muhammad Munawir di Yogyakarta pada Sabtu lalu. Saat itu calon wakil presiden nomor urut 1 Muhammad Iskandar juga datang dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Gus Yahya yang melihat kedatangan Caimin berseloroh tentang harapannya agar Caimin tetap datang pada acara Haul Kiai Haji Muhammad Munawir meskipun mungkin tidak menang dalam Pilpres 2024. Sementara bagi Caimin, pernyataan Gus Yahya itu merupakan guyonan yang biasa saja. Mudah-mudahan sesudah ini istiqomah hadir terus, walaupun mungkin tidak menang. Bapak Ibu, hukum dari Ketua Umum.